Okey, sekarang kita akan tandakan bahagian yang kita akan letakkan dengan tali. Okey, jarakkan daripada sini dalam setengah inci macam ni. Setengah inci. Dan bahagian sini pun sama. Okey, tali bra ni potongkan dia 2 inci untuk satu untuk bahagian kiri, satu untuk bahagian kanan. Okey, dan kita perlukan 2 bahan ni untuk kita pasang bahagian ni. Ni dan sini. Kita akan jahitkan mati pada bahagian atas ni. Okey, jahit tetapkan dia. Satu dan juga lagi satu. Okey, lepas kita dah jahit ni, kita akan letakkan ni pada sisi sini dan jahitkan dan jahit tetapkan dia sebelum kita jahit pada bahagian luar. Okey, sekarang kita dah siap pasang bahagian tali dia dekat sini, kiri dan juga kanan. Okey, sekarang kita akan buat pada bahagian luar. Okey, first kali kita lipat kain ni macam ni dan jarakkan daripada bahagian bawah ni 1 inci macam ni dan keluarkan dia 2 inci 3/4 macam ni. Okey, dan serongkan dia ke sini. Okey, serongkan macam ni. Dan sekarang kita akan jahit daripada bahagian sini sampai bahagian ni. Jadi sekarang kita akan potongkan bahagian ni. Bahagian yang kita dah jahit ni lebih kurang dalam 10 inci. Kita balikkan dia macam ni. Okey. Dan kita letakkan bra ni, cup bra ni macam ni. Dan pinkan dulu pada bahagian atas ni. Okey, dan kita akan jahit pada bahagian sini daripada luar ni 10 inci sampai hujung ni. Okey, sekarang kita dah jahit pada bahagian atas ni. Okey, sekarang kita akan potongkan lebihan kain ni pada bahagian atas ni mengikut span. Okey, dah siap jadi macam ni dan kita akan terbalikkan dia macam ni. Okey, ni bahagian luar. Okey, bahagian luar ni pastikan dia sama dengan center yang kita dah tanda ni tadi. Pastikan dia sama macam ni. Okey. Dan pinkan dulu. Okey, lepas tu bahagian tepi ni, okey, bahagian tepi ni kita akan jahitkan keliling dia dengan jahitan setepi. Sini sampai hujung ni. Okey, sekarang kita dah siap jahit pada bahagian tepi. Okey, bahagian sisi ni, bawah dia kita jahit dengan jahitan setepi. Kain yang lebih ni kita akan potongkan dia mengikut bentuk cup tu. Okey, sekarang dah siap untuk bahagian cup bra yang half ni. Hai, seronok tak perkongsian cikgu kali ni? Jangan lupa klik like dan subscribe sekarang tau. Cikgu kira 1, 2, 3. Dah klik itu. Jom kita sambung sekarang. Okey, ni bahagian depan dia dan ini bahagian belakang dia. Macam ni. Okey, sekarang kita akan menjahitkan bahagian depan dia. Okey, cara dia kita lipatkan macam ni dan jahitkan pada bahagian ni. Bahagian atas ni 1, bahagian tengah ni dan juga bahagian sini dengan basi dia 10 inci. Sekarang kita jahit pada bahagian sini, tengah dan juga tepi ni. Sekarang kita akan terbalikkan dia macam ni. Okey. Yang kita tak yang ada kita gam dengan interfacing ni, ni ialah bahagian depan. Okey, jadi tandakan dia bahagian depan. Okey, sekarang kita akan jahitkan bahagian ni dan juga cup bra. Yang ini berada pada bahagian kiri dan ini berada pada bahagian kanan. Buat sini. Okey, sekarang kita akan jahitkan dia. Okey, ini bahagian depan. Jadi, balikkan macam ni. Kita letakkan cup bra ni pada sini dan pinkan dia. Hujung sekali dia akan berada pada betul-betul dekat sini. Okey, dan jahit dengan dengan basi 10 inci untuk bahagian kiri dan juga kanan. Okey, sekarang kita dah siap cantum bahagian cup bra dan juga bahagian depan ni. Aha, best.
nantikan video tadi? Nak lebih lagi? Nantikan video seterusnya. Jangan lupa like, subscribe dan klik tombol notifikasi dekat bawah sekarang.